saya Dr. M. Mari bertanya, jawab, dan berdiskusi di Sekolah Kehidupan. Sahabat Afi, di Sekolah Kehidupan bersama Dr. M, kita akan membahas berbagai hal dan fenomena yang terjadi di sekitar kita dengan menggunakan 3 filter. Seperti yang dikatakan oleh Socrates, 3 filter Socrates berisi kebenaran, kebaikan, dan kebermanfaatan. Di filter pertama, filter kebenaran, kita akan membedah dengan pendekatan psikologi, menggunakan perspektif psikologi dan cara-cara psikologi. Di filter kedua, filter kebaikan, prinsipnya adalah tidak menyakiti orang lain. Jadi kita membedah fenomena, kita mengupas tokoh, kita membahas berbagai hal, bukan untuk menyakiti, menjelekkan, atau merendahkan orang lain, tetapi untuk belajar. Di filter ketiga, kita akan melihat prinsip kebermanfaatan, di mana apapun yang kita bahas, itu selalu ada gunanya. Ditujukan untuk sesuatu yang membawa manfaat dan perubahan positif. Sahabat Afi, di setiap episode Dr. M, Sekolah Kehidupan, ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah observe. Di observe, kita akan mengupas fenomena-fenomena, gejala yang terjadi di sekitar kita, di sekitar Anda, dan di sekitar saya. Mari kita temukan berbagai hal di dalam hidup kita dan pengalaman hidup kita. Di bagian kedua, kita akan membahas head to head, dari kepala ke kepala. Kita akan bertukar pikiran, kita akan menemukan berbagai teori, hasil penelitian, atau pendekatan rasional terkait dengan berbagai fenomena yang tadi kita kupas. Yang ketiga, heart to heart, di mana kita akan membahas tentang empati, tentang penghayatan, tentang apa yang kita rasakan, dan apa yang dibutuhkan dari dunia kita dan sekitar kita dari kita. Yang keempat adalah hand to hand. Action, langkah nyata, tindakan, bagaimana caranya, dan apa yang harus kita lakukan. Sampai jumpa di Dr. M Sekolah Kehidupan selanjutnya.